Welcome to Mads Island. Di pulau ini akan ada 5 pria dan 5 wanita yang memulai perjalanan untuk menemukan matchnya. Nah, siapa saja? Kita lihat. Halo, nama gue Fahri Reza, biasa dipanggil Reza, dan umur gue 30 tahun. Dan di usia gue yang sekarang saat ini, gue udah saatnya untuk mencari pasangan yang serius. Apalagi udah mendapat dorongan dari keluarga, terutama nyokap. Halo, perkenalkan nama saya Bunyot, panggilan Bani. Aku udah 5 tahun di Indonesia. So, aku memang orangnya to the point banget. Banyak orang gak suka karena memang mereka gak mau tahu yang what's the truth. Just berbahasa-bahasa aja, tapi aku orangnya gak suka itu. Langsung ngomong aja to the point. Tipe wanita aku yang suka itu cute of course, beautiful too. Dan sukanya kayak lebih respectful. So, mostly I pay attention to the personality. Hello bro. Hey bro. What's your name? Reza. Bunyot. You can call me Bunny. Hey. Nice to meet you. Yeah. Yeah, it's a nice place, right? Good, right? Bagus. Kuliah, kerja? Yeah. What's next? No, look at the girl, bro. Somebody new is coming. Hi, gue JJ. Sebelumnya tuh gue banyak sih deket sama cowok, tapi berakhir jadi temenan aja. Dan di pulau ini tuh gue berharap bisa ketemu sama cowok yang kayak gue bisa deket sama dia, tapi bukan sebagai temen aja lagi. Karena kayak udah banyak di luar sana yang jadi temen. JJ. Halo, Fahri. JJ. Welcome. Welcome, welcome, welcome. How are you? How was the trip? Good. Gue adalah cewek pertama yang datang ke pulau itu. Dan saat gue datang, udah ada 2 cowok. Kebetulan 2 cowok ini ya bisa dibilang menarik ya. Tapi kayak gue masih mencari apakah akan ada cowok lain yang lebih bikin gue kayak, ini dia nih. Asli Jakarta? Ya. Sebenarnya enggak sih, tinggal di Depok. Oh, tinggal di Depok. Oh, we have a new guest. Halo, nama aku Mira Pranoto, umur aku 26 tahun. Gue tuh pernah ngerasa unlucky in love banget, kayak salah dapet pasangan dan udah pernah jalan yang toxic relationship banget dan berhasil keluar dari itu dan gue pengen dapetin yang someone's better in here gitu. Welcome, 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 welcome to our island. Hello. Hello. Hi. Hello. Hello. Fahri Reza. Mira. Hello, Mira. Bunyot. Mira. Hi. Hi, Mira. JJ. Welcome, welcome, welcome. Welcome. How was it? Gimana? Tinggal trip-nya. Ya? Oh, trip-nya. Trip-nya? Ya, lumayan ya, 6 jam. Wow, ini. Okay. Karena Mira itu salah satu tipe cewek gue sih. Kurus, putih, dan lumayan tinggi. Tinggal di mana? Bogor. Oh, di Bogor. So far sih ya. Tatonya artinya apa aja? This is my CEO, kambing. Mm-hmm. Ini apa namanya? Sign, my sign. Cancer. Cancer. Oh, oke. Okay. Berapa? Sama. Oh iya, tanggal berapa? 26. Ah. You? 23. Dekat. Terus ini hutan. Hutan itu melambangkan ketenangan dan gue itu orangnya tenang. Oh, oke. Okay. Gue lebih suka sendiri. Yang paling ngebuat aku tertarik banget dan kayak mataku gak bisa lepas itu Reza. Karena aku kan suka yang bermuscle, terus kalau yang Chinese Jepang gitu mukanya ya hot sexy banget gitu. Cancer, moody. Gak terlalu sih. Oh, gak terlalu. Gak terlalu. Okay. Sensitif.
ngomongnya juga bikin nyaman hati dan kayak apa ya, udah cara ditatap mata aku nge-freeze gitu loh, kayak gak bisa bergerak. Bener-bener kayak cinta pada pandangan pertama gitu. Ya aku pengen sih coba kenal sama dia, deket sama dia, siapa tahu dia juga kepikiran sama-sama aku gitu kan. Gak tahu jodohnya gimana. Oh my god. Hai, nama gue Ari. Gue itu orangnya lumayan susah untuk get in relationship karena terpaku sama pekerjaan gue yang hampir 24 jam dalam seminggu. Jadi gue di sini berharap gue bisa mendapatkan pasangan atau jodoh yang dapat mengerti kehidupan gue, pekerjaan gue, apapun itu. Makanya gue ikut acara ini. Halo, nice to meet you. Hai, Mira. Jadi pas gue sampai di situ ada dua perempuan. Terus gue akhirnya duduk di sebelah salah satu perempuan ini. Gue tertarik sih, melihat dia itu sangat kalem, terlihat mature. Dia cara ngomongnya, pembawaannya dewasa banget sih. Dan waktu itu gue lagi nebak-nebak, ini anak umurnya berapa ya? Gitu. Mungkin sesuai sama kriteria gue. Aku di sana diapit dua cowok betato ya? Oh iya, yeah. Not as much as him. Oh iya. Iya, gue kayak cuma segini aja. Ini owl sebenarnya. Oh iya, owl. Tapi kayak Pokemon sih. Apa? Kayak Pokemon sih. Iya. Nanti gue ganti deh. Gue dibikin penasaran banget sih. Kayak dia nggak neko-neko, dari dandanannya juga enggak. Ya mungkin nextnya gue akan mencoba untuk ngedeketin dia sih. Halo, nama aku Nico. Aku baru 6 bulan di Jakarta dan merantau sendiri. Aku kesulitan mendekati cewek Jakarta karena ya aku masih bingung sama sifatnya mereka. Alasan aku ikut ini karena aku ingin mengenal lebih dalam sifat-sifat cewek dan siapa tahu ada yang match sama aku. Ah. Hello. Hello. Nicholas. Halo JJ. Halo, nice to meet you, Nicholas. Welcome, Nicholas. Nicholas. Is that something new? Ooh. Yeah. Hi, aku Santi. I'm a free spirit person. That's why I live in Bali. Aku pengen kenal sama beberapa banyak orang baru. Terus mengenal banyak culture. Terus aku mau ketemu cowok yang satu pemikiran sama aku dan bisa menerima gaya hidup aku. She's hot gitu. Memang mukanya muka seksi gitu kan. Dari mana? Bali. Oh Bali, oke. Okay. Oh itu. Balinya di mana? Seminyak. Yang pertama menarik perhatian aku tuh Reza. Karena tipe aku tuh Asian looking, terus sama tatoan. Aku dari Bogor. Kamu dari mana? Aku dari Jakarta. Oh oke. Okay. Tapi sekarang stay di mana? Seminyak. Seminyak. Kamu masih Bali? Oh iya, biar baru. Ay, pernah tinggal di Bali 4 bulan. Apa aja yang lakukan 4 bulan di Bali gak bosan? Of course, clubbing. Cleaning every seluruh. Day, every, every day. Oke. Okay. Oh. Wait a minute. Here, another guest. Halo, gue Indra. Gue suka banget fashion. Sangat memperhatikan penampilan gue, dan gue pengen banget punya cewek yang penampilannya oke juga, unik. Itu sih yang bisa bikin gue tertarik. Mungkin di sini gue bisa dapet satu cewek yang kayak gitu. So, let's see. Hello. Hello. Hi everyone. Hi. Where are you from? Aku tinggal di Tangerang Selatan, Pamulang, tau. Oh, iya tau, yeah. So, how about you? From Bogor. Bogor. Yeah. Yeah. I was born in Bogor. Oh yeah. Yeah. Lihat 5 cowok dan kalau dibilang tertarik sama siapa, gue belum bisa jawab. Gue mau lihat karakteristiknya dulu dan nunggu sampai gue dapet momen bisa tahu nih satu-satu.
Hai, nama aku Atika. Tipe pasangan aku, first, physically, should be taller than me, mature dalam semua hal, I mean, kayak physically and emotionally paling penting. Tika. Tika. Hai, Indra. Ya, semoga aku bisa dapet pasangan yang benar-benar pas gitu di sini. The new girl, huh? Oh, you wish? New girl? Hi, my name is Geraldine, but you can call me G. Aku orangnya very straightforward and very, sometimes brutally honest, but I hope that and I know that when you get to know me, you might change your opinion about me. Aku kalau cari pasangan sekarang lebih fokus ke yang orang Indonesia, karena aku udah pernah sama yang bukan Indonesia dan culture shocknya terlalu gede. Jadi untuk sekarang aku lebih cari ke yang aku bisa build chemistry through our aligned values. JJ. Geraldine. Geraldine. Hi, Indra. Nice to meet you. Hi, nice to meet you. Pertama kali aku datang kan urutan aku terakhir ya, jadi nggak terlalu banyak ada kesempatan untuk milih duduk di dekat siapa. Tapi kalau misalnya aku bisa milih, kayaknya aku lebih ke penasaran ke karakternya si Indra, karena style dia unik banget. Jadi buat aku orang yang kayak gitu dia mungkin banyak confidence-nya ada. Dia very opinionated and aku emang cari pasangan yang kayak gitu. Akhirnya ada yang duduk di sebelah aku. How was the trip? Long. But it's okay, I got some sleep di mobil. You like the island? What do you think? I've never been, so it's new. It's nice. Oke, 10 peserta sudah lengkap. Saatnya kita kasih tahu rules mereka di pulau ini. Welcome to Mates Island. Mulai detik ini, kalian akan tinggal di pulau tanpa gadget dan tanpa komunikasi dengan dunia luar. Kami berharap kalian bisa fokus tanpa distraksi, saling mengenal satu sama lain dan menemukan match kalian. Karena hanya akan ada satu pasangan dengan chemistry yang paling kuat yang akan dinobatkan menjadi the ultimate couple dan mendapatkan hadiah ratusan juta rupiah. So, are you ready to find your match? Yeah! Enjoy this island! One bit welcome everyone. Di atas ada juga ya? Ada. I don't want to sleep alone. I'm scared. Wow. This is special one. The upstairs. Kebetulan karena aku tidurnya lasak ya, jadi kayak. This is so nice. Can you imagine waking up to this every morning? Yes. Guys, gimana? How's the girls? So, gimana tadi cowok-cowoknya? Ada sih pasti ya? Belum tahu ya, karena kita juga belum ngobrol yang sampai intim gitu, jadi kayak belum tahu personality-nya masing-masing. Kita sempat ngobrolin tentang first impression kita ke cewek-cewek. Siapa suka sama siapa, siapa menarik sama siapa gitu. Antara G atau JJ kalau gue. Gue suka banget sama cewek yang penampilannya unik. What's the name of the guy, that, the artsy guy? Forgot his name. Indra. Yeah, Indra. He's kind of cute. Yeah. Eh, gimana sama yang pendiam itu? Nico. Nicola. Eh, he's cute. Yeah, he's very nice. Jadi yeah. Really orang like paling boy, so I don't care. He's very gentle, about very chill. Sure. You should talk to him. He's very yang paling dari Bali. Oh. Tadi siapa yang minta telepon? Dari Bali. Perhatikan dulu. Yang paling tarik perhatian aku adalah si Santi. Oh, kayaknya ini deh. Kalau kalian udah tertarik sama siapa gitu? Aku kayak tahu kamu. Kamu kayaknya sudah tertarik sama satu lagi. With a cancer as well, right? Siapa coba? Wait. You both like the same guy? I mean, I think that's normal.
Yeah, of course. Yeah, like, it's and it's like, the first impression. I think like so. I think me too. Yang mana dulu? Reza. 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 I think Reza is kind of cool. Yeah, I don't know, right? And yeah. Walking. Yeah. So he's walking and it's like cool with the tattoo. Yeah, looknya aja maksudnya kayak, oh yeah, okay. Kalau aku sih Reza, kayak misterius aja gitu. Terus kelihatan matcher. Wah, ternyata aku punya saingan. Sempet agak kayak, yaudahlah kalau dia mau suka sama aku, ya bonus aja gitu. Yang penting kenal dulu sama orangnya aja lah. Ya aku pede aja sih, karena kita gak pernah tahu kan Reza tuh suka sama yang mana. Mira sih. First impression. Hah? Mira. Mira. Pilihan gue sama. Sama Reza. Ya, karena kebetulan gue duduk kan pertama itu ada Reza, Mira, gue. Gue awalnya emang ngeliat Mira kan, tapi ternyata Mira itu udah ngobrol sama Reza duluan. Jadi ya dia colong start lah. Especially with G, we have something in common. Cute and attractive. Yeah, yeah, because you guys are bule. Maybe, I don't know. Let's see. Time's gonna show, bro. I cannot say anything yet. Cowok-cowok sih mostly pada ngobrolin Geraldine. Geraldine ya cantik gitu. Tapi ya bukan tipe gue aja, jadi ya silakan aja, Bani. Look, dari look aja, dari look. What's his face? Indra. Bonnie, like... but like I don't know him yet kan. Nanti juga kita bakal kenalan lebih banyak juga. Sebenarnya aku gak terlalu tertarik sama fisik ya, jadi aku bilang ke mereka kayak aku harus ketemu lebih lama, terus ngobrol lebih lama. I think Indra is, the more we're gonna get to know him, the more he's gonna be like funny. Eh kita tuh kalau misalnya mau ngobrol lebih intimate gitu, kayak kita kayak ngajak si ceweknya gak sih? Kayak berani gak buat ngajakin? Iyalah. Hah? Why not? Yes bro. Asik. We're men, we should do the first move. Masa cewek yang first move nggak mungkin juga? Nggak mungkin sih. Eh, who knows? I think when we're gonna get more one-on-one time, even if it's not a date, yeah, yeah, we can like get to know other people more. Karena kayak, kalau sekarang kan pasti first impression-nya yang jelek-jelek dilihat, yeah, yang bagus-bagus dilihat, yeah, tapi at the end of the day, maybe tomorrow you're not gonna like the same guy. Yeah, yeah, of course. Okay, setelah mereka kenalan, tuh sudah mulai terlihat ya sinyal-sinyal ketertarikan di antara mereka. Seperti Ari dan Reza nih, ternyata menyukai wanita yang sama, Mira. Tapi surprise banget gak sih, karena Reza itu disukain sama tiga cewek. Ada Atika, Santi, sama Mira. Tapi yes, kalau menurut kamu, mereka kayak ada chance gak sih antara Mira sama Reza karena kayak saling suka gitu? Belum tentu. Ini kan masih awal, jadi masih banyak kemungkinan yang bisa terjadi di antara mereka. Hello. So how the rooms? Kan jadi diam semua ya. Ada yang nguping dari diam. Ya? Kalian nguping ya? Enggak. Oh, masih mau menyelesaikan obrolan zodiak kalian. Oh, diobrolin ya. Kita kan split nih, yang satu ngomongin movie, yang satu ngomongin zodiak. Oke. Oke. Juga enggak ngerti sih zodiak. Cuman karena gue kok dari tadi gue nanya, zodiak ini bulan apa? Zodiak ini bulan apa? Oh, oke. You're the one who's coolest. Iya. Reza. Ayo dan kawan-kawan, ayo kita masuk ngobrolin zodiak. Dan ternyata cowok-cowok pada ke kamar dan ternyata Reza juga ikutan karena dia yang salah satu master di bagian zodiak. Jadi dia juga ditanya-tanya sama kita semua. Gimana? Gimana sih Leo versi cewek? Leo. Klingi. Bisa manja banget. Ini bucin. Oh iya. Oke, salah berarti. Oke. Salah, itu gak termasuk berarti. Kalau menurut lo bucin. Bukan bucin, maksudnya kayak dia need apa sih? Self center enggak sih? Touch. Kadang tuh Leo tuh physical touch. Nah. Enggak apa-apa. Ya. Tapi self center iya apa enggak? Julia atau Agustus? Julie, the French. Beda sama Agustus. Oh, Julie Leo sama. Gue Julie. Cuman kan kalau macamnya kan beda. I like it, karena mereka tuh mencoba untuk saling kenalnya lewat zodiak ya gak sih? Mungkin ini sebenarnya trik ya dari Ari dan Reza untuk membaca karakter-karakter peserta lainnya. Aku pernah di ini sih dikecewain sama Leo sih. Oh. Jadi... Oh, sebenarnya. Jadi makanya kayak gak mau tahu gitu. Soalnya pernah kayak deket banget, udah deket banget berbulan-bulan, terus jadian cuma seminggu. Tiba-tiba dia kayak... Ghosting. Sama Leo. You wanna say hi to her?
Siapa? Halo. Leo. Leo banget sih itu ya. Leo banget, setuju gue. Terus emang gitu tadi, ya? Zodiaknya apa? Iya, gue juga ghosting kok misalnya. Oh bener kan? Yeah. Cuek gak sih? Leo cuek juga gak sih? Iya, kalau itu masih masuk ya. Moody banget gitu, tapi sekali yang manja-manja gitu. Mungkin kayak klingi. Yeah, yeah. Oh mungkin sama orang yang tepat kali ya, kayak oke, sama dia. Oh ya udah bisa klingi. Kadang soalnya ada juga yang udah ngobrol sama Leo, terus mereka nganggap kita tuh udah deket banget, padahal kitanya enggak, gue cuma pengen as a friend aja, tapi ternyata lo salah, makanya kita ghosting takutnya makin jauh. Iya benar juga sih. Yeah, okay. Tapi sebelum jadian dong, ini udah jadian kan senarionya. Iya. Dia udah bilang iya, terus satu minggu langsung kabur. Udah deket 3 bulan, terus jadian cuma seminggu dia kayak ngilang, mau ngapain anjir? Lamaan PDKT-annya ya. Dia bosan deh. Mungkin kali ya bosan ya Leo ya, bosanan ya. Iya sih. Bosenan. Gimana? Bosenan nggak? Aku sih iya. Cuman, tapi Leo sama beberapa sign tuh dia nggak bosenan. Aku sama, kalau Leo sama Scorpio tuh jarang bosen deh sih. Iya. Sama Libra juga. Oh iya, Libra. Ini apa? Bani apa? Capricorn. Capricorn. Capricorn kayaknya mereka so obsessed for being rich nggak sih? Obsessed for being rich. Maybe some, yeah, maybe. You're not obsessed for being rich? Who doesn't want to be rich? True. Itu mencerminkan diri sendiri. Ya, maksudnya kan ada orang yang ya udah cukup hidup sederhana gitu loh. No. I want more. I want more and more and more. As long as I can walk, I can work. Cool. Kalau zodiak fuckboy apa? Aquarius ya? Aquarius. Aquarius. Gemini ya, Aquarius. No, I could say Gemini. Gemini apa? I think it doesn't matter because of the, what would I say, from sign. You understand? We're just talking based on experience. Yeah, no, they're talking about like experience. Kayak mereka misalnya udah pernah deket sama Aquarius, Aquariusnya gimana, masa gitaris gimana gitu. Like, we're not saying like, this is the dogma, you know? No, you say which one of them is a fuckboy, right? Enggak, it's a joke. Relax, bro. Chill. I'm chill, I'm trying to find like out. Nico, always chill. Aku orangnya itu ngelihat banyak detail-detail dan ada banyak sesuatu yang aku lihat dari hari pertama saja dari Bani yang aku nggak suka di kelakuan dia. Aku nggak bisa dong ngejudge orang dari zodiaknya kayak gitu. Terus kita bilang, ya memang kita nggak ngejudge orang dari zodiaknya, tapi kita nggak pukul rata gitu loh. Kita cuma bilang kayak based on experience aja, tapi dia yang paling salty sih di situ. Jadi kayak itu yang bikin aku first impression yang nggak suka juga dari Bani. Aku jadinya tertarik sama Santi dan Ji. Santinya sexy hot, Ji-nya cute and attractive. Tiba-tiba dia datang pakai warna biru. Wah gila, Mira malam itu cantik banget sih. Silakan mau duduk. Gue di sini. Oh, ya aku sempat kaget karena Santi duduk di depanku dan aku merasa seneng. Siapa dulu, Mira? Boleh. Banyak. Thank you. Dikit aja setengah lagi. Segini. Iya boleh. Kasih. Kak, segini. Ya enough. Terima kasih. Yeah. Nah waktu dinner tuh ternyata dia tuh banyak nawarin makanan ke cewek-cewek kayak normal sih. Cuman kayak. Jadi aku have no clue banget dia tuh suka sama siapa dan baik ke siapa. Kalau kayak aku suka sama dia, aku cuman nge-treat ke dia doang gitu loh. So how was going so far? Gimana? Suka? Enjoy. Yeah, it's a cool place. It's a really nice place. You want one spoon? Yeah, sure. Waktu Ji duduk di depan aku, terus aku, oh ini ada kesempatan nih bisa ngomong sama dia. Aku mungkin udah a bit narrow-minded ya, aku udah gak terlalu mau kenal sama dia, tapi aku coba untuk ngomong sama dia tetap. Karena aku juga mikirinnya si Indra, jadi aku tadinya mau duduk deket dia, tapi udah gak ada tempat duduk di situ, ya udah. Kita tidurnya everyone. Really? Iya. Yeah. Mereka bangun, kita lagi tiduran. Eh, hey, wake up guys. Enggak, kita gak ada yang tidur. Oh, actually Shanti slept a bit. Kalian ngapain ngomong? I was reading. What kind of book? Sapiens. Sapiens? Ya, yeah. It's about like human species and the evolution gitu. Orangnya asik, baik, dan like I said, knowledge-nya benar-benar kuat.
kalian cowok-cowok pada nggak ngobrol satu sama lain gitu? Ngobrol. Saking serunya gitu sampai akhirnya ketiduran bareng semua. Ngobrol banget tuh habis bangun. Pillow talk gitu ya. Jadi semua udah pada tidur, aku kan mandi terakhir ya. Berempat udah tidur semua tuh. Iya. Oh iya. Yaudah, iya. Oh kalian capek banget. Kayaknya ya. Kita masih cewek-cewek belum tidur ya? Belum tidur. Selain Nico, gue agak tertarik sama Indra karena kebetulan juga saat itu Indra duduk depan gue. Kayaknya gue juga butuh kenal dia lebih dalam sih, buat tahu karakteristiknya tuh kayak gimana. Favorite color deh. Aku sebenarnya suka semua warna sih. Oh wow. Tipe cowok deh. Tipe cowok. Oh iya, wow. Boleh. Oke, itu lebih menjurus sih. Saya agak. Gue akhirnya mencoba untuk ngulik, tapi di depan gue kebetulan ada Reza, jadi kita benar-benar saingan. Ya kita berdua coba untuk cari tahu dia kayak gimana lah. Kalau di sini nih, di salah satu cowok ini ada nggak fisik? Apa tipe lo? Ada, ini yang mendekati. Kamu ya ada? Ya mungkin ada. Mendekati ya? Iya, mendekati. Kamu juga dong pasti? Ada sih. Ada. Ada. Terus jawab lagi dong. Oh. Tadi nanyanya banyak. Fisik suka yang tinggi sih sebenarnya. Kalau ditanya tipe ya, suka yang tinggi. Tapi kalau misalnya nggak tinggi ya nggak apa-apa. Yang penting jangan lebih tinggi dari aku aja. Ya pokoknya pas makan malam itu gue benar-benar nggak fokus sih. Karena menurut gue Mira itu cantik banget. Have you lived in Indonesia for long? 5 years. 5 years and you came here without like not speaking the language sama sekali? Sama sekali. Keren, keren. Even pun 2 tahun awal aku gak bisa bahasa Indonesia. Setelah aku pindah ke Jakarta baru belajar. Diajarin. Oh my God, I'm never gonna learn this language in my life. It's the easiest language. No, nah. Biasanya kalau di Jakarta nongkrong gimana aja? I work and then weekends I play tennis with my friends from like 7 to 11. No. Every Friday night. 7 to 11. Love it. You must have really strong hands then. Yeah, not everyone can handle it with a face. Everybody can play tennis if they learn. You can learn every sport here. Yeah. Kalau misalnya tangan kamu nggak kuat juga nggak bisa ya. Belajar dari awal ya nggak bisa pasti. Ya, maksud aku kalau tadi kan aku bilang berarti tangan kamu kuat. Yeah. So it's mean you can really handle it. Yeah, but who cannot handle a racket? You tell me about yourself. I'm talking too much, I think. What do you want to know? Everything. I don't know, I'm scared to ask some wrong question. If you ask me the wrong questions, I won't answer. All right. Easy as that. It's hard to find something we can talk about, yeah. No, Anda. Describe yourself. Obviously, I'm opinionated. Kalau aku ada pendapat A di sesuatu, terus ada orang yang ada pendapat B, I need to know why he thinks like that. So I'm always gonna argue with someone. I don't know. It's just the way I get to know someone. Jadi kelihatan. The way other people handle conversations. Itu kayak misalnya you're not good under pressure, or like if somebody attacks you, you're like reluctant or whatever. Like everything's just bisa dilihat semua dari ekspresi muka kamu, dari body language kamu, everything. Egonya high banget. Dan itu jeleknya, aku juga keras kepala orangnya, egonya high banget. So that's why it was alright so far. Nyambung sih, kind of. Wow, ini Geraldine terlihat seperti membentengin dirinya dari Bunyot ya. Padahal Bunyot tuh penasaran banget sama dia. Tapi ada baiknya kalau kekakuan mereka kita cairin kali ya. Boleh. Ini adalah malam yang spesial untuk kalian. Saatnya kalian menikmati kebersamaan ini untuk saling mengenal lebih dekat. Enjoy your party! Oh kebetulan karena gue suka party, jadi pas malam pertama dateng ada party. Wow, seru, seneng gitu kan, kayak bisa party bareng, siapa tahu bisa kayak kenal satu sama lain lebih.
kayak nggak ada yang mau come here. nanti kita mampir, aku mampir situ, kamu mampir. Di situ gue langsung gabung sih sama JJ dan Ji, karena ya gue mungkin lebih tertarik sama dua orang itu. Cheers! Enjoy. Okay. Why are you so quiet? When I'm drinking, bro, trust me, better I should be quiet. Cheers, bro. Cheers, 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 cheers. I don't know why I like this. Yeah. Kamu gak suka minum ya, Mir? Hah? Gak suka minum, emang gak suka minum. Dari 2018, gak minum sampai 2021. Reza waktu itu sempat ngajak aku ngobrol sih, kayak cuma small talk aja. Aku kira itu kayak udah lumayan ngobrol gitu, jadi kayak okay, kayak bisa lanjut gitu. Tapi ternyata enggak juga, masih dia masih suka ke Mira gitu. Oh, fuck me. Wow, it's crazy. Kenapa? Dia tuh dari tadi bingung masalah yang over besok. If you drink like a normal person, it doesn't. All right. Okay. Agree, boss. Cheers. 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 Welcome to our island. Kita joget, kita dengerin lagu, apa segala macam, itu membuat suasana lebih cair. Kita dancing ganti-gantian, dilihat karakter-karakter masing-masing. Dan so far, was good, was fun. Everyone enjoy. Gue ngeliat orang-orang di sekitar gue ternyata tuh seru-seru banget. Gue terlalu enjoy sama partinya, jadi kayak yaudah, nggak peduli sama sekitar. So you guys drink a lot ya? Not really, kan banyakan ininya sih. Oh iya benar. Jadi gue gak kerasa agak minum. Oke, thank you. Do you want? Do you want? Yeah, I think so. Satu cukup. Oh iya. Habis ya? Jadi waktu party ada satu cowok yang aku lihat atraktif. Dia juga kayak caring person gitu, yang kayak ngambilin minum, kayak ini udah cukup belum? Sweet gitu. You wanna go dance with me tomorrow? Ayo. Wah, ternyata apa namanya pilihan aku dia pertama kali datang nggak salah juga. Dan aku ya happy banget sih kayak gitu. Kapan terakhir minum? Oh my god, long time ago. Kita sama-sama dari Bali ya. Mungkin aku bisa sedikit membuka diri buat si Nicole ini. Atau mau duduk? Mau ditemenin? Enggak. Atika, dia juga gak banyak ngomong. Agak sedikit susah untuk masuk ke dia lah gitu, untuk cari tahu tentang dia karena memang dia agak lumayan introvert. Suka red wine atau white wine? Red. Manis atau? Manis. Manis. Ya. Terlalu manis juga kayak enak. Iya sih. Iya kalau udah manis. Dan pas welcome party itu, gue udah mulai mendekati Mira dan gue jagain Mira. Karena gue gak mau Mira dideketin sama cowok lain. Wow, Reza sudah mulai protektif ya. Gak boleh ada tuh pria lain yang ngedekatin Mira. Tapi kalau dilihat nih dari semua peserta, yang paling terlihat mingle tuh Ari gak sih? Cuman kayaknya Ari tuh mau deketin Mira yang udah tahu nih bakalan susah karena ada Reza ya kan. Terus dia juga nyoba deketin Atika, tapi Atikanya tuh kayak nutup diri gitu. Ya, semoga Ari masih ada kesempatan ya untuk PDKT dengan yang lain. No, you were sitting here. Di saat party, gue lebih dekat sama G karena di saat itu gue tahu something gitu. I like you because you dress
very unique. And gara-gara itu, I know you have confidence. And if I can read, permit me. I feel like you're the type of person that have strong opinion about some things. Kayak kalau lo percaya sama ini, ya lo bakal defend ini gitu. And that's what I like opinionated men. Mungkin momen yang tepat sih buat gue ngobrol sama Ji, karena kalau misalkan kita udah sama-sama suka, pasti udah enak gak sih buat ngejalanin obrolannya. So, di malam itu gue talking with Ji like a lot. Bye guys. Bye. Good night. Bye. Night. Bye. Here. Where else? Here. Maybe here for a while, then we go. It's okay? Yeah, of course. This is so weird because everybody's watching us. I don't care. Anyways, like, I'm such a hopeless romantic. I love romantic movie. Yeah. I hate it. I see it and I'm like, fuck. I need it's impossible. That. Yeah, exactly. Yeah. I'm really longing for that type of love that, like, not only you love me, but you love my family. Yes. You support my dreams. Sure. You support my career. Sayang sama orang, terus cinta sama orang itu agak kayak business relationship gak sih? Mm-hmm. Yang kayak misalnya, like I'm not saying it's just business, but like misalnya kalau misalnya lo lihat di orang itu gak ada yang dia bisa bikin kamu lebih bagus, atau misalnya dia gak ada kayak gak karu-karuan lah kalau pacaran. It's useless. Useless. You're wasting your time, kan? Setuju banget. Tapi kayak untuk lo menunjukkan karakteristik lo. Oh nice. Such a gentleman, right? Then gue di situ melihat momen di mana Reza lumayan ngedeketin Mira. Di situ gue berpikir, gue tipikal orang yang apa ya, kalau misalkan mau ngedeketin orang dan ternyata ada yang deketin juga, gue lebih baik main aman sih. Jadi gue observe dulu, ini apakah Miranya juga kepincut sama Reza atau enggak. Kamu lebih suka yang lebih tua apa gimana? Kalau sekarang sih kayak yang penting orangnya nyaman aja sih. Ya sih. So what do you think about me? Pertanyaannya to the point. Yeah, to the point. Ya, you're nice gitu, calm juga. Kamu tidur di mana? Di tengah. Capek nggak sih? Aku juga tengah. Aku kayak ngantuk tapi kayak nggak ngantuk tapi berisik kayak. Berisik banget. Iya lagi. Kayak pengen santai terus tiba-tiba bengong mereka datang gitu, semua. Wanna help? Putusin aja, Ri. Putusin? Bro, jadi aja juga belum. Oke. How? Ini diputus. How can I putusin? Putusin aja. Aku parah ya, kalau misalkan ngomongin romantik. Parah banget sih. pasti bucin juga ya. Bucin banget. Iya gak sih? Bucin gak sih? Ya kan? Sumpah, if my best friend is watching this right now, he would be like, oh, you're bucin as fuck. Bucin banget. Iya. Aku 2 tahun diselingkuhin 3 kali. Masih bertahan. Tapi tahu pas diselingkuhin. Tahu. Aku juga, tapi tetap stay. Tau. Karena kita mau pikir the best of the person, right? Kayak, we want to think that he changed. Waktu-waktu bakal change. Yeah, of course. Like tapi, he loves me. It was a mistake. He's gonna change, kan? Yeah, sama. Aku ngerasa setiap aku bilang sesuatu, dia bisa relate gitu. Kayak enggak ada satupun yang dia bilang terus aku kayak ih apaan sih atau enggak ngerti atau enggak relate gitu. Jadi mungkin karena kita cocok, ya aku lebih interested lagi sama dia. This really? Is romantic. That's romantic. That's romantic, but... Boy, oh my god! Dan gue ngeliat siapa, Ji sama Indra ngobrol bareng ya kayak biasa aja. Justru kayak, gue kayak nyari momen kayak, di mana Nico? Kalian nggak ganti baju? No. Where's my Jason Momoa? Kriteria cowok gue itu Jason Momoa atau nggak Adam Levine. Kenapa Jason Momoa? Karena secara fisik gue suka cowok gondrong ya.
dan dia hot banget, woi. Oh, ternyata Jason mamuanya JJ tuh Nico. Tapi sayang banget ya, hari ini mereka belum punya kesempatan untuk berduaan. So sad, karena sebenarnya kayak suka sama Santi gitu ya. Tapi kita lihat aja deh kelanjutan kisah mereka. Hello, welcome to your first challenge. Setiap challenge akan membuka kesempatan kalian untuk mengenal satu sama lain, karena pemenang di setiap challenge akan mendapat reward dating bersama orang yang kalian pilih. Kalian akan menaiki sebuah kapal, dan saat kapal berhenti, kalian harus berenang dan berlomba untuk mengambil satu bendera biru yang ada di pantai. The boys coming! Oh wow. Because I'm sure that Bunny pasti bakal kayak mau siapa? Menang. Oh. Bunny. Oke, okay. Kita lihat. Pengen meyakinin diri gue sendiri kalau gue pengen menangin challenge ini supaya gue bisa ngajak Mira untuk mendate. Aku enggak sabar sih maksudnya. Dengan mereka turun kayak bakal kayak keren banget gak sih? Kayak sambil kayak keluar berotot gitu kan, kayak badannya Gue tuh bener-bener ngedukung Reza banget. Mudah-mudahan dia menang dan kejadian gue mau dating gitu. Seru banget. Ayo, ayo, ayo. Gila, gila. Come on, guys. Kamu pegang siapa? Kayaknya mereka lagi balapan gak sih? Unconsciously. Iya. Ada yang gak bisa berenang deh. Oh my God, ada yang kena merenggam. Reza sih kelelep ya. Siapa itu? Reza. Aku sempet khawatir sih. Dia kenapa ya? Takutnya kayak dia tuh tenggelam atau kayak dia tuh gak bisa berenang. Itu lagi cepet-cepet berenang, tiba-tiba ada lomba. Bang, dari kanan, dari kiri, terus dari depan. Aku masuk, keluar lagi, udah-udah lah. Gak bisa kan banyak minum. Akhirnya aku ngapel tolong-tolong, udah ditolongin kita keluar. Reza kayak udah dia kalah di mentally lah setelah dia lihat distance-nya. Dia bilang, nggak mau ambil risiko kan bahaya. Ini ada sambil-sambil kayak Nicole deh. Ya gak sih, paling gini itu tuh yang lagi berenang. Ini yang kelihatan banget berenang-berenang siapa ya? Kayak Nicole deh yang begini gini banget. Ada Nicole. Nicole gak sih? Ya. Nicole. Come on. Iya Nicole. Iya Nicole. Nicole. Anjir, jauh sih itu renangnya. Iya. Itu kedua kayak Ari deh. Hah? I think it's Ari deh. Kayaknya ada satu yang enggak. Agak sedih hati karena ternyata yang aku lihat tuh Nico di paling depan dan kedua Indra, ketiga Ari. Ya udahlah, nggak jadi aku datingnya. Wah kayaknya Nico nih yang menang, Nico. Oh my God. Come on Nico. Yang dua di belakang siapa? Ari sama, Ari sama siapa? Yang di sana Reza sama Bani. Capek sih itu jauh loh. Jauh lumayan. Oh my God. Pas mau nyampe nih, aku lihat ke depan kok masih jauh. Jeje udah. Wow! Congratulations, Nico! Run! Congrats! Akhirnya aku bisa menang. Wah! Dia kecapean banget kan, kayak untuk narik bendera aja tuh kayak susah banget. Rasanya kayak pengen itu air. Oh. Ya, enggak. Damn. Oh. Wow. Wow.
Like, hari ayo! Come on! You can do it! Jadi, gue waktu itu akhirnya karena udah di tengah jalan gue udah gak kuat, gue ngerasa udah gak kuat, terus Nicole juga udah sampai daratan, gue lebih baik untuk tidak meneruskan perjalanan gue pada saat itu. Gue gagal, dan ya say sorry untuk Mira karena gue gagal untuk ngajak lu ngedate pada hari pertama. Nico, selamat kamu berhasil memenangkan challenge ini. Bagi 4 peserta lainnya, masih ada kesempatan untuk mendapatkan satu reward dating yang akan ditentukan di challenge selanjutnya. Challenge lagi. Terus kita ini udah mulai didekan lagi semua. Ini gimana caranya? Di challenge ini, kalian harus beradu kecepatan memindahkan 10 karung pasir dari garis start menuju garis finish. Peserta yang berhasil memindahkan karung paling cepat akan keluar sebagai pemenang. Maksimalkan kesempatan ini untuk mendapatkan reward dating. Udah mulai berpositif thinking nih, karena kan gue biasa nge-gym, jadi gue udah pasti bisa nih ngangkat yang berat-berat. Aku ngeliat semua cowok-cowok lain kan, badan Reza udah paling wow gitu. Gak mungkin Reza kalah sama sekali, dan gak mungkin Reza gak bisa ngangkat yang karung itu gitu. Berat banget, parah. Ternyata seberat ini. Ups. Tangan dua, Ri. Ri, come on, Ri. Dua tangan. Si Bani strateginya gitu ya. Oh, di challenge kedua itu aku gak tahu kenapa, tapi di situ udah mulai fokus di strateginya Bani daripada di Indra. Si Bani yang badannya lebih kecil, dia kepikiran untuk ngangkat karung sekali dua, dan dia nggak pakai lari karena dia mikir gue udah bawa dua, ngapain lari lagi gitu loh. Nah kan Reza bawa satu-satu, jadi come on gitu, kamu lihat Bani dong biar tahu kamu tuh bisa juga bisa bawa dua gitu. Let's go, let's go, guys. Come on, guys. Aku menang nih, udah ada kesempatan ajakin pasangan aku yang suka ke date. So, I was so excited. Selamat untuk dua pemenang yang berhasil memenangkan challenge kali ini. Kalian berkesempatan menikmati first date reward kalian. Oke, challenge sudah berakhir. Silakan kembali ke pulau. Congrats, guys. Ternyata gue kurang strategi. Well, kalah lagi deh gue. Okay. Oh, sorry bro. Gue merasa bersalah. Gue rasa gue bakal ngecewain dia saat itu. Di situ aku udah mulai feel a bit of distance sama Indra, tapi belum tahu kenapa. Wah, sayang banget ya, Geraldine tuh sepertinya kecewa tuh sama Indra. Apa ya cuma karena kalah di challenge tadi? Aduh, padahal Indranya tuh kayak merasa bersalah loh, karena dia kalah dan jadinya nggak bisa ngedate sama Geraldine. Gimana, udah pada siap mau ngedate? Coba milih siapa, Nicole? Enggak lah. You guys nanti lihat aja. Aku udah mikirin aku harus milih siapa. Ini ajakin siapa ya? Siapa ya? Kayaknya siapa, milih siapa? I think you. Di situ kita udah tahu Nicole pasti yang akan pilih Santi. Tapi kalau buat si Bani kita bener-bener bingung. Karena yang cewek-cewek pada bilang dia pasti pilih aku. Tapi aku mikirnya dia gak mungkin pilih aku karena setiap kali kita ngobrol pasti selalu kita argument with each other. Oke, kalau misalnya lu dipilih sama Bani, how would you feel? Gue gak tau harus ngapain karena gue udah gak suka sama dia ngerti ya sih. Jadi kayak gak bakal ada connection. But would you give him another chance to explain himself? Like you don't have to talk, but you can listen, you know what I mean? He just did something that I don't like. Arrogant ya. Merasa kayak dia paling ganteng di sini gitu. Ini. Kedua pemenang challenge, silakan keluar kamar. Silakan, bro. Bye. 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 Good luck. Pemenang
pertama, Nico, kamu bisa memilih partner dating lebih dulu. Silahkan tentukan siapa peserta wanita yang akan kamu ajak untuk dating hari ini. Saya pilih Santi. Karena dia aware dan care banget sama aku dan kebetulan kita sama-sama dari Bali. Untuk pemenang kedua, Bunyot, silahkan tentukan siapa peserta wanita yang akan kamu ajak untuk dating hari ini. Kalau diajak sama Boni, lu pikir Reza bakal jealous? Jealous or something? Guys, I think he's gonna be really jealous. Tapi kayaknya gak mungkin sih kalau sama gue. Gak mungkin juga sih si Bani ke aku, dan ketika setiap ada Bani di depan kamar pun aku selalu kayak, gitu. Aku gak mau deket-deket ah. Lagian aku juga gak suka sama dia, so what gitu loh. Jadi ya gak mungkin sih dia ngajak aku. For me, Bani is gonna ask her. No. Kalau sama aku gak mungkin karena udah terlalu banyak ngobrol. Saya pilih G. Geraldine. Do I go out? Santi, silahkan keluar kamar. Saat pertama kali diumumin kayak dibilang kecewa ya, sedikit. Mungkin di next challenge, gue baru bisa berkesempatan untuk ngedate sama dia. I'm so nervous. So nervous. Deg-degan juga kan. Gimana tiba-tiba kalau gini, gimana tiba-tiba kalau gini. Kan overthinking langsung. Wow. Cantik banget. Aku gak pernah digituin sama cowok yang pas dia jemput ngedate itu, pas aku turun dari tangga, terus dia langsung gini. Kita langsung gandengan tangan, itu kayak tangan aku tuh dingin banget. Lo gak tau kenapa kayak tangan aku dingin, terus aku so nervous gitu. Jadi, ya, he's cute. Gua tahu kenapa si Bani gak milih Santi. Karena udah diambil duluan. Tapi gue gak, maksudnya not surprised gitu loh. Karena obvious juga kalau Bunny like into her. Walaupun kayak dia tahu si G gak suka sama dia, si Bunny-nya tuh kayak curious gitu loh. Kenapa lu tuh gak suka sama gue gitu. Aku memilih G karena ada something gitu. Terus aku pengen tahu dia lebih deket. How's it? Do you like it? Yeah, it looks nice. So gimana? I know you're dying to ask me questions. Jadi mau tanya apa? Ekspresi aku udah drop karena aku nggak benar-benar nggak interested sama sekali untuk pergi date sama dia. Tapi ya coba untuk keep an open mind. Seharusnya si ladies first ya. Oke. Okay. Umur kamu berapa? Guess first. Guess. 24. 23. Yeah, 23. Just recently. 23. Kamu? Guess. 23 atau 24? One more guess. 22? Yeah. Ya, awalnya aku pikir dia lebih, kita same age lah, atau dia lebih dewasa kemungkinan besar. Ternyata dia 22. And I was kind of shocked. Coconut. I love coconut. Beda banget sama yang di Bali gak sih? Gak sih rasanya? Beda banget, kayak ada sodanya. Coba ini deh. Tapi kamu kenapa milih aku? Oh, kan aku emang dari awal aku ketemu sih. Jujur ya, aku gak tahu kamu tuh yang mana. Kayak cewek-cewek tuh pada ngomongin Nicole, Nicole. Kayak Nicole tuh yang mana? Aku tuh gak tahu Nicole tuh yang mana. Jeje tuh ngomongin, kayak gue suka Nicole deh. Aku kayak, Nicole tuh yang mana sih? Kayak gitu. Aku gak notice dia sama sekali. Aku kira aku pilih JJ ya. Soalnya kayak kalian tuh lebih deket gitu gak sih? Enggak lah. Iya, pas kamu inget gak sih semalam pas dinner? Kalian lebih banyak ngobrol. Terus kayak it's kalian okay. Lebih banyak eye contact gitu. Enggak, pas kita lagi dinner. Kamu sampingan sama dia. Aku gak expect kalau Nicole tuh bakalan pilih aku. Karena JJ tuh suka banget sama Nicole. Aku lebih tertarik sama kamu sih. Why? Kamu gak banyak ngomong. Tiba-tiba aku kayak ngobrol panjang. Harus rebut panjang? Ya, dan aku awalnya mikiran kayak tipe warna kulit cewek itu putih. Nah, enggak, aku lebih suka tan. So, tell me about yourself.
keluarga aku, well, papa aku orang Prancis, mama orang Indonesia, tapi udah lama papa tinggal di Indonesia, jadi aku lahir and raised di sini. Tapi sekolahnya di sekolah Prancis. Jadi Indonesianya nggak terlalu lancar. And you? Family? I'm 23. I work as a model, as an actor, as a translator too. Saya bisa 6 bahasa. Bahasa Indonesia, Inggris, Russian, Uzbek, Tajik, Turki. Меня зовут Антон. Очень приятно. Я бы хотел посетить Америку. He's saying since he was young, when he used to watch the movies, since that moment he wanted to really visit America. Udah sekitar 1,5 bulan aku kerja di embassy sebagai translator. So kerjaan aku dari bahasa Rusia misalnya atau bahasa yang aku bisa translating ke orang interview dan dari dia ke orang yang klien aku lah gitu. Alright guys, thank you so much too. And have a good day everyone. And aku orangnya suka gym. And then tentang aku kayak ajarin orang-orang kickboxing. Terus aku ajak dia juga, kalau kapan-kapan mau, ayo aku ajarin. How about other hobbies? Baca buku? I like to read some books, tapi nggak suka fiksi. Fiksi maksud kamu? Science fiction? And yeah, I don't like science fiction. I love it. I don't know, I don't like to read about it, like it doesn't... Actually, aku juga nggak suka film science fiction sih biasanya. Kayak Avengers, aku nggak bisa nonton. Kenapa? Aku sama sekali nggak suka at all. Like, I don't see the point. It doesn't make you smarter. Yeah, true. Agree. Tapi there is a something. It's not only, misalnya, cuma karakternya mereka superhero, bukan cuma itu doang. Humanity. Yeah, tapi kayak, buat aku kalau bisa pilih, kenapa aku nggak nonton yang lain aja. Kayak misalnya psychological thriller kita ya. Kayak documentaries about serial killers. Based on books, I like that movies. Because like it shows you the different type of people that you don't know in real life. Yeah, this kind of things. Asik orangnya. Dan di situ aku lebih bisa tahu at the moment waktu kita date memang knowledge-nya ini luar biasa cewek ini. Pinternya juga, aku angkat tangan, like something different gitu. Kerja apa gimana? Iya, aku kerja. Di? Aku jadi property agent di Bali. Hai, aku Santi. I'm a property agent. Aku udah bekerja di perusahaan ini selama 5 bulan. Hobi aku fitness. Aku ke gym 5 kali seminggu. Selain hobi fitness, aku juga hobi masak karena because I'm like aware of my nutrition and of what I eat. Sampai sekarang masih kerja? Berarti. Iya. Tapi sekarang kayak aku pengen bikin brand sih, soalnya kan di Bali ngerti gak sih kayak my clothing brand gitu. Terus kayak aku kan suka gym, terus aku kayak pengen coba bikin clothing brand tapi kayak gym clothes gitu. Kalau aku sih lebih fokus ke actor. Actor. Kenapa aku milih jadi aktor? Karena aku memang suka seni peran atau film. Selain syuting, hobiku adalah basket. Aku pasti luangin waktu untuk basket lah. Biar badanku tetap bagus di kamera gitu kan. Jadi emang itu kayak passion kamu ya? Passion. Sudah berapa tahun kayak di dunia entertain? Setahun. Setahun. Yeah. Kenapa kamu masih single sampai sekarang? Aku baru putus 6 bulan yang lalu. Ya, berapa lama? 1 tahun 2 minggu. Wow, super size. Itu
first relationship aku in my life. Mm-hmm. And first love. I know it sounds crazy for some people. Terus aku jatuh cinta, tapi jatuh cintanya kayak blind gitu in the same time. You don't see the bad things. Kamu yang buta. Yeah. Cuz I never was in love. Aku orangnya benar-benar suka ambil risiko every time. Like really. Well, like Doesn't surprise me, that's all. Why? Emang kelihatan? Yeah. How? You have a temperament. You know, you want things to be your way and ya, itu yang gua ngerasain sih dari lo. Tapi gini, I want to explain something ya. Kita hidup di dunia ini sekali doang. Jadi the way you are, karena kita hidup di dunia ini cuma satu kali. Satu kali, ini aku baru jadi kayak gini setelah putus. Tapi di dunia ini mungkin kita emang cuma hidup satu kali, tapi kita hidup sama orang lain. So you're trying to say here, aku gak sopan orangnya, right? Why you think like that? It's something that you can't explain. It's the way you talk, the way you act. Kita baru dua hari di sini, udah gimana ya? Vibe-nya off aja. Not towards me, but towards other people. Maybe karena first impression me was kind of different. Because I was nervous. First, second, new people. Orang-orang baru. Mm. But the way I want to know, straight to the point langsung. Banyak orang gak suka kayak gitu. Kamu bisa aja kayak straight to the point, tapi kamu tetap ngehargai pekerjaan orang lain, menghargai effort orang lain. Emang aku gak menghargai ke effort people? Kadang-kadang kamu kurang menghargai effort orang. Itu aja sih. You don't know me. I don't. So waktu dating itu aku udah berasa dia probably dia juga pasti udah berasa kalau dua orang itu egonya high nggak mungkin kita itu bisa like click lebih. Mungkin dia penasaran sama karakter aku, kenapa aku selalu harus cari ribut sama dia, cari masalah sama dia, tapi ya yeah. I don't know what's happening in his head. Should go back to the others. Thank you for the date. Welcome. Thank you. Yeah. Too. And thank you for accepting my date invitation. Huh? Of course. I have to be open to get to know everyone. Mm-hmm. And anyone. Nggak surprise sih mukanya Aji tuh bakal kayak gimana, karena dia tuh ekspresif banget ya mukanya. Kalau dia suka ya suka banget, kalau dia nggak suka ya kelihatan banget gitu. You know what he did? Okay, no, he... you saying nggak boleh, udah. Okay, no. I'm not saying what we did talk. I'm not gonna say what we talked about. You know what he didn't do? He didn't even ask what I do for work. Aku pengen tanya nih, tapi nggak sempet karena dia tanya-tanya terus yang soal lain. So I was distracted at the moment. Terus dia untuk akhir waktunya dari date itu, dia lebih memilih untuk defend diri dia sama apa sih yang buat dia menjadi kayak gini sekarang. Buat aku dia nggak sopan sama date-nya sendiri, kayak dia nggak kasih lihat dia interested di aku dan di pekerjaan aku gitu. Jadi aku agak sebel sama dia juga pas selesai itu date-nya. Ngomongin mantan dia itu 5 menit terakhir. No, you were interesting, right? Mungkin dia penasaran sama karakter aku, kenapa aku selalu harus cari ribut sama dia, cari masalah sama dia, tapi ya, yeah, I don't know what's happening in his head. Langsung mataku kena keji. Jinnya cute dan attractive. Makanya ada kesempatan nih bisa ngomong sama dia. What do you want to know? Everything. I don't know, I'm scared to ask some wrong question. If you ask me the wrong questions, I won't answer. All right. Easy as that. It's hard to find something we can talk about, yeah. Aku gak suka di kelakuan dia. Tiap kali kita ngobrol, pasti kita berantem. Kayak, always we argue. Congratulations! Aku menang nih, udah ada kesempatan ajakin ku yang suka.
orangnya asik, baik, knowledge-nya benar-benar kuat. So you're trying to say here, aku gak sopan orangnya, right? It's something that you can't explain. It's the way you talk, the way you act, vibe-nya off aja. Di situ aku udah 100% mikir, udah gak terlalu mau kenal sama dia. Dating hari ini tuh kurang greget ya. Kalau dari Bunyot sih masih ada sinyal positif, tapi kalau dari Geraldine kayaknya kurang deh. Iya, setuju banget nih. Ekspresi mereka nggak bisa bohong sih. Bener banget, tapi apakah setelah dating ini mereka makin dekat atau langsung memutuskan untuk menjauh satu sama lain? We'll see. Welcome, 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 welcome. Wow. Cantik banget. Lo gak tau kenapa kayak tangan aku dingin terus aku so nervous gitu. Ya, it's cute. Putusin aja dulu. Putusin? Belum jadi jadinya cukup. I'm such a hopeless romantic. I love romantic movie. Just one more.